Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis alur cerita sinetron Naik Ranjang, yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini, di mana saat-saat Mas Dean yang sepertinya sedang tidur bersama dengan Hani, namun di sini ya guys, sepertinya di mana Mas Dean yang melihat Hani saat-saat itu yang di hadapannya Tias. Nah, sepertinya di sini ya guys, dimana Mas Dean sudah jatuh cinta berat terhadap Tias. Seakan-akan di sini di hadapannya adalah Tias, meskipun saat ini dimana Mas Dean yang sedang tidur bersama Hani. Sementara dimana Tias pun demikian, dan dia pun sempat kalau di depannya itu adalah Mas Dean. Nah, sudah jelas ya guys, di mana pastinya antara Tias dan juga Mas Dean tidak akan berpisah, apalagi saat ini di mana Tias tidak bisa melupakan pula Mas Dean. Sementara ia pun sempat berpikir, yang mana Tias pun saat-saat ini terlalu mengingat-ingat Mas Dean. Nah, sepertinya di sini Tias pun merasakan kalau dirinya sangat mencintai Mas Dean, meskipun saat ini kedekatannya terhadap Mas Gino. Begitu pula Mas Dean, yang dia sempat memulai rambut hari dan ternyata dia ya guys, saat itu di mana ini itu sempat terbangun secara akan dia sangat senang kalau Mas Dean telah berubah. Sementara sebelumnya, di mana saat itu dengan kedekatan Tias dan juga Mas Gino, bahkan sempat di sini perbuatan Mas Gino nampaknya sangat-sangat keterlaluan, seakan-akan tidak menghargai Ibu Yuni, padahal di hadapan mereka itu adalah Ibu Yuni yang sudah jelas-jelas pastinya mereka harus menghormati, meskipun di sini Mas Gino sangat mencintai Bapak Tias. Tapi iya ya guys, di sini Tias pun nampaknya tidak nyaman karena perbuatan Mas Gino yang terlalu berlebihan, karena Mas Gino sangat mencintai Tias. Sementara di mana Ibu Yuni pun nampaknya dia tidak senang dengan sikapnya Gino, dan sudah jelas ya guys, pastinya Ibu Yuni cepat ataupun lambat akan memberitahu Mas Dean tentang keberadaan Tias saat ini yang sedang bersama Mas Gino. Sementara di adegan lagi, di saat lagi yang menegangkan, di mana Hani yang nampaknya tidak bisa berdiri dengan bukti-bukti kejahatan Hani di tangan Mas Gidan, dan sesuatu yang ya guys, saat itu surat tersebut tentang surat Mas Gino yang menjadi ahli nama
terjadi karena sudah jelas mau tidak mau Hani akan menuruti apa keinginan Mas Jidan, guys. Oke, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bersama burung mengemaskan tentunya para mamas jaga darah ya. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai dan jangan lupakan untuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nampaknya ia sangat khawatir dan terkejut atas teriakan Tias saat di dapur ia sedang memasak, sementara api tersebut semakin membesar. Bahkan sempat di sini, di mana Mas Jino pun melihat keberadaan Tias dan juga ibu.